saudaraku, Allah sangat dekat dengan kita. Dialah Allah yang menghadirkan kita di dunia ini, yang maha agung dengan segala karunia-Nya. Walaupun Allah tahu kita sering mengkhianatinya, tapi Allah tidak pernah berhenti melimpahkan nikmat-Nya. Walaupun Allah maha tahu kita sering mengingkarinya, tapi bukankah pertemuan ini Allah juga yang menentukan? Saudara-saudaraku, marilah sejenak kita tafakur tentang perjalanan hidup yang telah kita jalani selama ini. Hari berganti hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, berarti kian dekat saat kepulangan kita. Mau tidak mau, hidup kita akan berakhir. Dunia hanyalah mampir sebentar saja. Sudah banyak orang-orang yang sebelum kita kini sudah menjadi tulang belulang. Dunia hanya tempat pertinggahan sementara. Dunia adalah ladang kita beramal. Dunia adalah tempat mencari bekal pulang. Saudaraku, banyak di antara kita yang tidak mengenal arti hidup. Tiap hari memburu dunia, padahal semua tidak ada yang akan dibawa kecuali amal-amal kita. Mungkin ada di antara kita yang masih lama, tapi mungkin ada di antara kita yang pertemuan ini merupakan pertemuan yang terakhir. Mungkin nanti malam malaikat maut sudah datang menjemput, dan kita harus siap. Saudaraku, bekal apakah yang sudah kita siapkan untuk pulang? Mata kita berlumur dosa, telinga berkelimang dosa, kata-kata kita banyak melukai hati, jarang menyebut nama Allah dengan ikhlas, pikiran kita penuh kekotoran, tubuh kita kadang kita penuhi dengan perbuatan haram, yang kita makan banyak yang haram, hati kita penuh kesombongan. Amal kita banyak yang riya, ingin dipuji orang. Kepada orang tua kita sering menyakiti dan durhaka. Kepada orang-orang yang lemah kita sering berbuat zalim. Lalu mana yang akan kita jadikan bekal kepulangan kita? Sholat kita amat jarang bisa khusyuk. Sedekah hanya sisa uang, itu pun sangat kecil nilainya. Menolong orang kita tidak pernah. Sungguh, andaikan amal kita ditimbang yang baik dengan yang buruk, tentu kita sadar dan kita tahu betapa sedikitnya amal baik kita. Saudaraku, ya Allah, andai kata kain kafan besok membungkus tubuh kita, sudah habis kesempatan kita untuk beramal. Kening kita tidak akan lagi bisa bersujud. Andai tubuh kita sudah terbujur kaku, tidak ada lagi sholat, tidak ada lagi nikmatnya tahajud. Andai mata kita sudah terpejam selama-lamanya, kita tidak akan pernah bisa membaca Al-Quran, tidak bisa menatap dengan penuh kasih sayang. Andai lidah kita sudah kaku membeku, lisan tidak akan lagi bisa menyebut nama Allah. Tidak ada lagi keindahan berzikir, memuji Allah. Hati kita tidak bisa melangkah ke tempat kebaikan. Tangan kita sudah kaku, tidak akan bisa menolong orang. Andai kita sudah menjadi mayat, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Mengapa kita menyia-nyiakan kesempatan hidup ini dengan maksiat, maksiat, dan maksiat? Di akhirat nanti, kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang semua yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap orang yang kita zalimi akan menuntut kepada Allah. Mungkin pahala kita yang cuma sedikit harus kita gunakan untuk membayar kepada orang-orang yang kita zalimi. Berapa banyak fitnah yang tersebar dari mulut kita? Berapa banyak orang-orang yang terluka perasaannya karena perilaku kita? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi.